Petani dan masyarakat Desa Bageng, Kecamatan Gembong Pati mulai memanen jeruk pamelo. Musim panen raya jeruk pamelo diperkirakan berlangsung sejak awal bulan Februari hingga Maret mendatang. Menurut Rusdi, Ketua Klaster Jeruk Pamelo Kabupaten Pati, untuk panen jeruk pamelo bisa kapan saja tidak tergantung pada musim. Hanya saja pada periode Februari hingga Maret ini, diperkirakan menunjukkan hasil panen yang menggembirakan tiap pohonnya. Untuk pohon pamelo dengan ketinggian sekitar 10 meter, bisa menghasilkan 100 buah lebih. Dari jumlah tersebut, beratnya bervariasi mulai dari 800 gram sampai dengan 5 kg. Untuk harga per buahnya berkisar 17 sampai dengan 18 ribu rupiah per kilogramnya. Dengan momen panen raya jeruk pamelo ini, Rusdi berharap dapat membawa manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Pati dan sekitarnya. Tetapi jeruk pamelo telah dipatenkan menjadi produk khas Pati di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian. Pamelo di sini itu boleh dikatakan tidak musiman, tapi bersambung, buahnya bersambung, cuman ada panen raya dan agak berkurang itu aja sedikit. Panen raya biasanya ya Februari-Maret seperti ini. Februari-Maret ini panen raya. Itu. Bisa sampai kualitasnya gimana, Mbak? Ya, nah, masalah kualitas, kalau memang panen raya ini karena musim hujan, masalah rasa memang kurang manis. Salah satu penikmat jeruk, Hanafi, tertarik mendatangi sentra jeruk pamelo Pati yang berada di Desa Bageng tersebut. Menurutnya, rasa manis jeruk pamelo sangat khas dan menyegarkan. Katanya di sini itu kan sentra jeruk pamelo. Jadi saya ke sini mau berburu jeruk pamelo. Ternyata enak rasanya, manis, gak ada bijinya juga. Jeruk pamelo khas Pati menjadi semakin terkenal di Indonesia karena keunikan rasa dan aromanya yang khas. Di samping itu, jeruk ini juga dikenal memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi resiko penyakit jantung. Tim Liputan, Cahaya TV.